Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Didit Cahyono. Saya alhamdulillah diamanahi dari manajemen untuk mengelola ayam bebek SAI untuk wilayah Solo Raya. Store yang pertama kali berdiri yaitu ada di Ayam Bebek SAI cabang Petangpuluan, yaitu di Jalan Petangpuluan nomor 39 Yogyakarta. Dan Ayam Bebek SAI ini berdiri didirikan oleh 4 orang, yaitu ada Bapak Irwan Barudi, kemudian ada Bapak Mardoto, kemudian ada Bapak Wagianto dan Bapak Eru Budiarto. Untuk masing-masing pemilik ini mempunyai peran masing-masing, yaitu untuk Bapak Irwan Barudi yaitu sebagai finance di perusahaan kita, kemudian ada Bapak Mardoto yaitu pengembangan cabang, kemudian ada Bapak Wagianto yaitu pembuatan bumbu ataupun menu-menu yang ada di Ayam Bebek SAI ini, kemudian untuk Bapak Eru bagian operasional untuk wilayah store. Kemudian Brand Hatch dan Ayam Bebek SAI ini berdiri sampai dengan 2023 ini kurang lebih ada 322 store yang terdiri dari 300 Ayam Bebek SAI dan 22 Brand Hatch Chicken. Kemudian adapun kita punya slogan masing-masing ya, yaitu Ayam Bebek SAI itu adalah kenikmatan dalam kesederhanaan, kemudian hajikan nikmatnya berbagi. Untuk konsep bisnis kita yaitu bisnis syari dengan konsep bisnis yaitu bagi hasil. Adapun varian menu yang ada di tempat kita yaitu kurang lebih ada 20 menu varian makanan, kemudian ada 3 varian sambal dan aneka bersaus. Untuk area Solo Raya sendiri, alhamdulillah kita ada 9 cabang di area Solo Raya, yaitu meliputi Sukoharjo Kota, Kartasura, kemudian ada di Mangkuyudan, cabang Cemani, terus Semanggi, kemudian ada di Sragen Setiabudi, Sragen Ahmad Yani, kemudian ada di Andong, Boyolali, kemudian yang terakhir ada di Gemolong. Untuk cabang ini, masing-masing wilayah ada yang bertanggung jawab ya Pak Ustadz. Jadi satu area itu minimal mengampu 10 cabang. Jadi untuk masing-masing area adalah bertanggung jawab untuk 10 cabang tersebut. Adapun kegiatan kita juga tidak luput dari spiritual. Adapun salah satu standar operasionalnya kita sebelum melakukan kegiatan atau sebelum melakukan perniagaan, kami diwajibkan untuk membaca Al-Qur'an. Kami diwajibkan untuk tadarus Al-Qur'an dan membaca Asmaul Husna. Di hari tertentu, di hari Jumat, kita membaca surah Al-Waqiah secara bersama-sama. Itu semua tidak lain kita lakukan hanya untuk mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala, dan juga ingin maksud dan tujuan kita yang tak lain dan tak bukan, kita meminta kepada Allah untuk semoga Allah memberkahi usaha ini, semoga Allah memberkahi jalan dan marah ini. Apapun hasilnya, konsekuensi kita tetap kembali kepada Allah Ta'ala. Apabila baik, maka kita syukuri. Apabila ternyata Allah memberikan kekurangan, maka kita bersabar. Nah, konsep-konsep seperti inilah yang ingin kami share, yang ingin kami bagikan ke semua usaha atau pengusaha-pengusaha. Jadi menggandeng dengan
sistem manajemen langit. Dari promo internal kita ada beberapa menu atau paket, kemudian juga ada LSM, kemudian ada kualitas pelayanan yang standar. Itulah adalah salah satu promosi kita agar customer bisa kembali lagi ke tempat kita. Dan ada pun juga kegiatan promosi eksternal, yaitu kita ada kegiatan sebar brosur, kemudian mendatangi instansi ataupun kantor-kantor untuk menawarkan produk untuk kegiatan catering seperti itu. Kemudian kita juga ada cooking class, yaitu belajar memasak bagi adik-adik biasa di usia TK sampai dengan SD, ya. Karena kita juga ada kegiatan tersebut, kita juga bisa datang ke sekolah-sekolah untuk menawarkan program kita untuk marketingnya seperti itu. Di menu utama yaitu ayam geprek, karena kita juga brandnya ayam geprek Sai, makanya kita untuk menu utama yaitu ayam geprek. Kemudian ada beberapa varian menu, yaitu ada menu oriental, yaitu ada mie kuetio juga, kemudian kita ada ayam penyet, kemudian ada camilan, ada jamur crispy, tahu crispy, french fries, onion ring, seperti itu. Untuk menu andalan masih yaitu ayam gepreknya. Untuk kualitas insya Allah kita sudah standar. Jadi makanan ataupun menu favorit kita adalah di sambelnya, ayam dan nasi. Kita punya masing-masing punya khas. Untuk teh juga kita ada khasnya sendiri. Kalau untuk tantangannya ya pasti ada ya, karena tidak dipungkiri untuk kompetitor sekarang semakin banyak, apalagi di fast food ya. Kita pastinya juga bersaing dengan kompetitor yang lain. Tapi untuk mungkin tantangannya ya lebih ke kualitas saja. Kita harus mempertahankan kualitas ataupun khas dari ayam geprek itu sendiri. Dan insya Allah akan ditopang juga atau dibantu dari manajemen spiritual. Artinya kita untuk operasional dan spiritual bisa saling bergandengan ya, bisa saling menguatkan agar operasional kita bisa lebih kuat lagi seperti ini. Segmentasi pasarnya kita memang cari kalangan yang menengah ke bawah, karena kita juga harga terjangkau, artinya untuk masyarakat luas bisa menikmati menu yang standar enak dengan harga yang terjangkau seperti itu. Makanya untuk segmentasi pasarnya kita insya Allah semua masuk, dari kalangan menengah ke bawah ataupun ke atas, karena harga kita terjangkau seperti itu. Saat ini karena tidak dipungkiri untuk bisnis kuliner itu sudah berkembang pesat, makanya untuk bagi teman-teman semua harapannya di usia yang masih muda ini atau rekan-rekan yang mungkin belum tua itu bisa menabung dari sekarang dan bisa membuka bisnis sendiri. Jadi mungkin kalau untuk sejenis fast food seperti ini kan mungkin ada beberapa tutorial di YouTube atau apa untuk pengembangan masakannya. Mungkin bisa belajar dari itu kalau memang belum punya basic. Kalau mungkin sudah punya basic ya insya Allah nanti bisa mendirikan sendiri. Jadi intinya untuk teman-teman semua itu diharapkan berkembang atau mendirikan usaha sendiri, dan tidak lupa juga harus ada penyeimbang, yaitu diimbangi dengan spiritual seperti Pak Ustaz. Untuk mendirikan satu usaha tidak luput dari kerja keras.
untuk mendirikan satu usaha tidak luput dari struggle dan bagaimana cara kita untuk menyikapi tantangan yang ada. Tapi yang pasti adalah menukil daripada salah satu kalamnya Al-Habdullah bin Al-Haddad, Al-Khair wa syarru bima syi'atillah, bahwa yang baik dan yang jelek adalah semua di dalam koridor garis kesempurnaan yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Artinya, apapun yang telah kita lakukan, usaha jenis apapun yang telah kita lakukan, ketika kita telah beriman terhadap qada dan qadar yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, insya Allah semua akan berada di dalam naungan daripada Allah Ta'ala. Iman adalah satu pondasi penting di dalam kaitannya kita untuk menancapkan bisnis kita. Insya Allah ketika kita melibatkan Allah Ta'ala, maka insya Allah akan melindungi kita semua. Amin, amin Allah.